Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi bersama saya Kos ya guys ya. Oke, dan di video kali ini saya bakalan share tutorial membuat kuotes literasi sesuai beat musik keren di aplikasi KineMaster guys. Oke, dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa buat subscribe sekarang juga karena semua itu gratis ya guys ya. Oke, dan seperti contoh di awal video tadi ya guys ya, contohnya seperti itu. Oke, langsung saja buat kalian yang belum download aplikasinya, kalian bisa download di link deskripsi video ini ya guys ya. Dan juga saya sudah sediakan mentahannya di link deskripsi video ini. Oke, langsung saja kalian buka aplikasi KineMaster ya. Oke guys, setelah kalian masuk ke aplikasi KineMaster, langsung saja kalian buat project baru dan pilih aspek rasio 1:1. Setelah itu kalian pergi dulu ke pengaturan proyek, dan di sini kalian ubah penyutingannya dan di durasi foto default project ya guys ya, kalian ubah sekitar segini guys. Lalu klik please, lalu kalian masukkan foto, dan di sini saya menggunakan 8 foto ya guys ya, yang sama. Kalian bisa gunakan foto yang sama dan lebih banyak lagi guys. Kalian tambahkan fotonya sampai durasinya 4 detik ya guys ya. Saya itu klik cek please. Saya itu kalian ekspor terlebih dahulu ya guys ya. Oke, setelah itu kalian pilih lagi project baru dan pilih aspek rasio 1:1 guys. Saya itu kalian masukkan foto yang sudah diekspor tadi ya guys ya. Setelah itu kalian masukkan audionya. Kalian bisa download di link deskripsi video ini guys. Oke, seperti ini ya guys ya. Lalu kalian potong dulu di bagian bentar guys. Dan di sini guys ya, ada efek musik der itu guys, kalian tandai dulu. Itu kalian pangkas ke kanan playhead guys. Seperti ini, lalu kalian duplikat ini guys, videonya kalian duplikat. Oke, kita putar dulu guys. Oke, di sini ya guys ya, saat efek dernya berhenti kalian tandai. Setelah itu kalian klik fotonya, lalu kalian kontrol kecepatan, ubah menjadi sesuai tanda yang sudah kalian tandai ya guys ya. Oke, segini guys. Setelah itu kalian tambahkan lagi foto. Oke, seperti ini guys, kita putar terlebih dahulu. Lalu kalian tandai ya guys ya, dengan ada efek semprotan itu, ada suara semprotan, kalian tandai. Oke, dan kalian potong di sini ya guys. Kalian bagi di playhead. Oke, setelah itu kalian tambahkan efek. Untuk efeknya namanya line shift ya guys ya. Kalian bisa download didapatkan lainnya. Setelah itu kalian perbesar, lalu ubah pengaturannya. Untuk directionnya kalian fullkan jadi 1 seperti ini guys. Setelah itu kalian pangkas ke kanan playhead ya guys ya. Setelah itu kalian klik lapisan, lalu klik media dan tambahkan latar yang berwarna hitam ya guys ya. Oke, setelah itu kalian perbesar, lalu kalian potong sesuaikan dengan tanda yang sudah kalian tandai ya guys. Kalian paskan di tengah-tengah. Oke, setelah itu kalian duplikat lagi nih guys. Lalu kalian pindahkan ke tanda yang sebelahnya ya guys ya.
di sini saya tuh kalian duplikat lagi. Kalian tambahkan terus sampai di akhir tanda kalian, guys. Oke, di sini tidak usah ya, guys ya. Terus kalian juga duplikat untuk warna solidnya, guys ya, latarnya tadi. Oke, jika semua kalian sudah tandai, kalian bisa kecilkan lagi, guys. Lalu kalian tambahkan lagi satu foto yang berbeda ya, guys ya. Oke, seperti ini, guys. Kalian panjangkan sampai akhir lagunya ya, guys ya. Oke, seperti ini, guys. Lalu kalian hapus saja foto yang berada di tengah-tengah sini, guys. Lalu kalian tambahkan transisi ya, guys ya. Untuk transisinya namanya acceleration ya, guys ya. Kalian bisa download didapatkan lainnya. Kalian pilih speed in. Lalu kalian pilih untuk durasinya 0,5, guys. Oke, setelah itu kalian untuk foto yang selanjutnya ini kalian aktifkan fitnya dan kalian ubah kecerahannya menjadi gelap ya, guys ya. Oke, seperti ini, guys. Setelah itu kalian tambahkan mentahannya, guys. Kalian bisa download di link deskripsi video ini. Setelah itu kalian bisa perbesar dan kalian masuk ke menyampur dan kalian pilih layar, guys. Oke, setelah itu kalian masuk ke penyesuaian warna ya, guys ya. Dan di sini untuk kontrasnya kalian bisa naikkan menjadi 100. Setelah itu klik checklist, guys. Oke, setelah seperti ini, guys, kalian tambahkan teksnya. Dan untuk teksnya ini saya menggunakan teks terbelah ya, guys ya. Untuk teks awalnya saya sudah pernah membuatnya, kalian tinggal cek saja di channel saya. Seperti ini ya, guys ya. Lalu kalian taruh di tengah-tengah seperti ini. Oke, terus kalian panjangkan dulu durasinya sesuai video kalian, guys. Setelah itu untuk animasi masuknya kalian pilih pusatkan dengan durasinya 1,5 ya, guys ya. Setelah itu kalian masukkan teks lanjutannya, guys. Oke, seperti ini, guys ya. Lalu untuk selanjutnya kalian panjangkan dulu durasinya sesuai dengan video kalian dan kalian ubah fontnya, dan di sini saya menggunakan font Patotti ya, guys ya, guys. Setelah itu kalian perbesar sedikit saja, guys. Di tengah-tengah ya, guys ya, kalian taruh di tengah-tengah. Setelah itu kalian pilih animasi masuknya untuk geser ke kiri dengan durasinya 1,5 detik ya, guys. Kalian tambahkan lagi untuk mentahan logo like-nya. Oke, sebelumnya kalian panjangkan dulu durasinya seperti video kalian. Lalu kalian pindah di bawah teks ya, guys ya. Dan untuk animasi masuknya kalian pilih memudar dengan durasinya 1 detik. Oke, guys, setelah seperti ini kalian bisa ekspor di galeri, guys.
Oke guys, cukup segitu tutorial dari saya ya guys ya. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe guys, karena semua itu gratis ya guys ya. Sampai berjumpa di tutorial berikutnya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.